masalah lain yang kita hadapi kalau kita perhatikan pokok. Okey, kita nampak ni bena ni baru nak datang. Bena ni bena putih. Dia serangga, dia mengisap sip di pucuk-pucuk. Sekiranya kita lambat bertindak, pokok pun akan stres. Kutu bena ni dia akan pilih pokok-pokok yang ada pucuk yang baru keluar macam ni. Okey, jadi kita sudah sepantau pokok. Nah, hari ni kita akan letakkan racun serangga 505. Kita akan semburkan di permukaan daun ni. Lepas tu dia akan hilang lah, sebab kita guna racun ni, racun sentuh. Okey, ini salah satu masalah. Kita gunakan 50 ml, kita letakkan dalam tu. Kita gunakan power sprayer 20 liter. Okey, kita lihat pokok yang kita buat rawatan menggunakan 505 dengan white oil minggu lepas. Pokok ni kita tunjukkan ada terdapat serangan bena, especially dekat daun ni, tak silap saya. Nanti kita edit balik, kita tengok betul tak. Okey, kesan-kesan dia ada sedikit kesan lah, tapi kita dah menghapuskan keseluruhan bena di pokok ni, alhamdulillah. Dan pokok pun terus mengeluarkan pucuk-pucuk yang baru. Okey, dah tak nampak dah kesan bena dekat atas pokok ni. Okey, semua dalam keadaan okey. Ini kesan sikit, pun dah mati dah. Okey, tumbuh pucuk-pucuk yang baru. Pokok berada dalam keadaan yang baik. Cuma beberapa hari ni kita dapati ada hujan yang lebat, kemungkinan terlebih air dalam akar. Jadi pokok ni ada sedikit menunduk. Tapi tujuan utama video ni diambil adalah untuk menunjukkan bahawa penggunaan 505 dengan white oil yang kita gunakan pada minggu lepas menunjukkan hasil yang baik, dan tiada lagi kesan bena kat atas pokok ni. Okey. Pokok ni berusia lebih kurang dalam, kita tanam pada bulan 8 tahun lepas. Kita guna dalam 10 bulan . Pusuk ni kita menggunakan racun pasta sebab kita rasa ada keperluan untuk menghadapi musim hujan. Pokok ada dalam keadaan baik. Okey, terima kasih.